Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami, Gemblong Putih. Oke teman-teman, di video kali ini Gemblong Putih bukan untuk berbagi tutorial ataupun resep-resep masakan, tapi di video kali ini Gemblong Putih ingin berbagi informasi sekaligus rasa prihatin dan sedih atas insiden terjadinya kecelakaan yang cukup parah di Cilegon ini. Jadi insiden terjadinya kecelakaan ini diduga salah satu kendaraan mengalami remblong, yaitu kendaraan tronton tangki yang bermuatan kimia melaju dari arah Ciwandan menuju PCI. Karena mengalami remblong, kendaraan tangki ini menabrak dua kendaraan lain di depannya yang berjenis Isuzu Panther dengan Kijang Innova. Meskipun kendaraan yang terlibat kecelakaan ini rusak berat, tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Hanya saja korban-korban kecelakaan ini mengalami kerugian atas kerusakan kendaraannya. Dan kecelakaan beruntun ini udah ditangani oleh Satlantas Polres Cilegon. Dan berdasarkan pantauan, akibat insiden itu arus lalu lintas dari kedua ruas sempat tersendat karena kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan menutupi jalan. Dan akhirnya polisi pun menerapkan sistem buka tutup jalan untuk menghindari kemacetan panjang. Teman-teman, Gemblong Putih ingin mengingatkan pada teman-teman semuanya untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Kalaupun ingin perjalanan jauh, kalian harus terlebih dahulu mengecek kendaraan kalian agar kalian aman dalam mengemudi tentunya. Ingat ada keluarga di rumah ya teman-teman. Jadi berhati-hati saja dalam berkendara. Kalaupun ingin berpergian jauh, tolong cek dulu kendaraannya apakah sudah aman atau belum, apakah ada yang harus diperbaiki atau tidak. Jangan berkebut-kebutan di jalan. Jangan lupa berdoa ya teman-teman, karena kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi dalam perjalanan itu. Oke teman-teman, sekian video dan informasi kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terus dukung channel kami agar kami semangat untuk berbagi informasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.